Haru, momen pasangan kakek nenek rayakan ulang tahun pernikahan ke-70, gaun pengantin istri masih muat dipakai. Banyak orang yang berharap agar pernikahan bisa berjalan langgeng hingga akhir hayat. Belum lama ini, momen pasangan kakek nenek yang merayakan ulang tahun pernikahan ke-70 pun menjadi sorotan. Melansir Daily Mail, pasangan kakek nenek tersebut merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-70 dengan melakukan pemotretan. Tidak hanya itu, sang istri juga mengenakan gaun pengantin seharga $35 atau sekitar 500 ribu yang dulu dipakai saat menikah. Pasangan kakek nenek yang bernama Melvin dan Nancy Lubbers tersebut menikah pada 6 Januari 1952 silam. Saat ini Nancy sudah berumur 87 tahun, sementara suaminya 91 tahun. Pasangan ini memang menikah muda, ketika Nancy masih berusia 16 tahun. Setelah 70 tahun menikah, pasangan ini sudah dikaruniai 5 orang anak. Mereka juga memiliki 12 cucu dan 21 cicit. Untuk momen ulang tahun pernikahan ke-70 tersebut, cucu termuda mereka yang bernama Anna memutuskan untuk melakukan pemotretan. Anna adalah fotografer pernikahan profesional. Meski sudah 70 tahun berlalu, gaun pengantin sang nenek ternyata masih muat dipakai. Di sisi lain, sang kakek juga turut merasa haru setelah melihat istrinya kembali mengenakan gaun pengantin dari tahun 1952 tersebut. Di tahun 1952 silam, pasangan ini menikah di gereja dan mengadakan acara makan-makan. Sayangnya, pasangan kakek nenek ini tidak sempat bulan madu karena Melvin harus bertugas menjadi tentara. Barulah setelah perang, Melvin bekerja sebagai sales sekaligus memiliki peternakan. Sementara Nancy bekerja di supermarket sambil membesarkan 5 anak mereka. Sementara menurut Nancy penting bagi pasangan untuk tetap menghargai satu sama lain meski ada perbedaan pendapat.